Berikut adalah klasemen sementara Badminton Asia Team Championships 2024. Beregu putri. Di grup W, tim putri China dan India belum melakoni pertandingan sekalipun. Sehingga, kedua negara belum ada perolehan poin sama sekali. Sementara itu, di grup X, Indonesia berhasil menempati posisi pertama setelah berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan skor 5-0. Di posisi kedua, Hong Kong yang belum pernah menjalani pertandingan sama sekali. Dan di posisi ketiga, Kazakhstan yang harus kalah sekali saat melawan Indonesia. Di grup Y, baik tim putri Thailand, Malaysia, dan Uni Arab Emirates belum menjalani pertandingan sama sekali, sehingga belum ada perolehan poin. Sedangkan dari grup Z, Jepang berhasil menempati posisi pertama setelah mengalahkan Singapura dengan skor 5-0. Di posisi kedua, Chinese Taipei yang belum pernah melakoni pertandingan. Dan di posisi ketiga, Singapura yang harus kalah sekali saat melawan Jepang. Beregu putra. Di klasemen beregu putra, semua negara belum pernah menjalani pertandingan sekalipun. Sehingga, belum ada perolehan poin di klasemen sementara. Tim beregu putra Indonesia yang tergabung ke dalam grup D baru akan menjalani pertandingan perdana mereka melawan tim putra Arab Saudi pada siang hari ini, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Asia Team Championships.